أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, shalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira ba'd. Wa ra'idatu itu selesai kita di situ dulu. Akal itu akan tutup biar tahu sejauh mana merajaannya. Ya di sisi sini, ya di belakang. Waraizat tertiba illa fil ladhi kalaita fiha au huna ghairul ladhi. Ya Arif. Waraizat tertiba illa fil ladhi kalaita fiha au huna ghairul ladhi. Wa harf al wa harf anfin ra'i filu amrin mabniun ala hadhilillah. Oh ya ayya. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به الترتيب بدل لذا وبدل منصوب منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره في الذي جر إلا أداة حصر في الذي أداة استثناء أداة استثناء في الذي جار مجرور في حرف جار الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر به وجار مجرور يقع موقعه مستثنى من حذف وتقدير وراء إذا ترتيب في كل ترتيب إلا في ترتيب الذي أحسن jadi في الذي جار مجرور menduduki posisi مستثنى dari مستثنى منه yang محذوف مستثنى منه yang محذوف تقديرnya كل ترتيب. Ya, san terus. Kalaita kaf jarah qaul mahdhuf. Wal jarah majrur taqdir ka qaulika wal jarah majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar imtada mahdhuf. Laita harfu tamanni mabniun ala al-fathhi fiha jarah majrur fi harfi jarin wal hadd min muttasil mabni nasbun fi mahall jarin fi. Wal jarah majrur muta'alliq bi mahdhufin wujuban khabar muqaddam laita. Ya. أو حرف عطف للتخير هنا معطوف على ما قبله ظرف مكان معطوف على ما قبله غير البذي غير اسم ليت مؤخر منصوب وعلامة نسبه الفتحة ظل آخره ومضاف البذي مضاف إلى مجرور وعلامة جره القصر الظل آخره أحسن ما معنى أرعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي تنجغلها ترتيب إني أبا إن مقصود أن ترتيب إني ترتيب إن اسم دان khobarnya. Ya, disebutkan isim dulu, kemudian apa? Khobar. Khobarnya. Terus? Kecuali pada fil ladhi. Pada laita. Kecuali pada apa? Laita. Kecuali pada laita. Illa fil ladhi kallait kallaita. Kecuali? Kecuali pada tertib laita. Bukan itu yang bukan. Setelahnya apa maksudnya illa fil ladzi kalaita fiha aw huna ghair al-ladzi kecuali pada jar majrur atau dzaraf seperti pada contoh kalaita fihi kalaita fiha aw huna ghair al-ladzi ya kecuali kalau khabarnya khabar inna dan akhwatnya itu adalah apa jar majrur ataupun dzaraf maka boleh di situ ada tertib khabar dulu kemudian apa isinya. Ini sekedar contoh kalaita ini. Ini mewakili teman-teman yang lain, inna dan akhwatnya. Iya. Selanjutnya. Kenapa? Isim dan khabarnya inna dan akhwatnya itu harus tertib. Isim dulu kemudian khabarnya. Kenapa harus tertib? Ra'i ini wujuban. Ini fil amr yufidu al-wujub. Tahu enggak? Kenapa harus? Padahal kalau pada selain khobar inna dan akhwatnya boleh kan? Zaidin alimin, alimin zaidin, boleh enggak?
Boleh, tapi kenapa? Pada khobarnya inna dan akhwatnya yang selain jar majrur dan waraf tidak boleh untuk didahulukan dari isimnya. Kenapa? Ini belum. Ya. Tak ada yang tahu enggak? Ini bonus, soal bonus. Nanti antum soal intinya nanti. Ini bonus kan belum, belum dijelaskan kemarin. Eh? Ya, libafi amaliha. Karena lemah amalnya. Kenapa amalnya lemah inna dan akhwatnya? Karena dia huruf dan huruf tidak bertasarruf, karena dia tidak bertasarruf, itu lemah, sehingga kalau dijauhkan khabarnya dari sini tidak lagi beramal. Berbeda halnya kalau khabarnya jar majrur dan apa? Waraf, mereka tawassa'una fihima. Belum ya, nanti bonus. Mata juzu taqdimu mata juzu at-taqdim wa ta'khir fi khabar inna khatiha. Takdim ini sudah ya, gampang ini karena sudah lewat barusan. Nah, kapan boleh ya juz takdim al-khabar wa ta'khiruhu fi inna wa khatiha? Ketika tartibnya. Tadi paham gak mananya? Mata juzu taqdimu khabar inna wa akhwatiha wa ta'akhiruha. Kapan boleh khabarnya inna dan akhwatnya didahulukan dan diakhirkan? Kapan? Apakah boleh semua? Ketika dzarf dan jar majrur. Ketika apa yang jelas? Apa yang ketika dzarf? Ketika khabarnya berupa dzarf dan jar majrur. Dzarf ataupun jar majrur ya. Contohnya apa? Laita fiha ghairul badhi. Ya, laita fiha ghairal badhi. Ya. Kemudian mata yajibu taqdimu al-khabar ala ismiha. Ketika ya. Ketika dia khabarnya ada domir yang ketika kembali. Ketika pada khabarnya ada domir yang kembali. Ketika pada khabarnya betul enggak? Pada khabarnya ketika pada mubtada. Ketika pada isimnya, ketika pada isimnya ada domir yang ada domir yang kembali kepada kepada khobar, ya kepada sebagian dari khobar. Contohnya apa? Laita fid dari sahibha. Laita fid dari sahibha. Enggak boleh dikatakan laita sahibha fid dar. Fid dar. Kenapa? Enggak boleh laita sahibha fid dar karena tartib. Karena tartib. Oh, tartib itu. Tartib itu. Kenapa enggak boleh tartib kayak gini? Naita sahibah fiddar. Karena berkonsekuensi pada apa? Pada kembali. Nah, kembalinya? Kembali domir kepada. Domir kepada yang? Kepada yang. Yang? Kepada yang, di, yang kepada yang ditakhirkan. Yang terakhir, yang diakhirkan apa? Udah rubah dan rutbahnya. Lafaz dan rutbahnya. Paham enggak? Ya, tapi kamu enggak paham juga. Ya. Nah, disempurnakan i'rabnya siapa ini? Laita fid dari sahiba. Laita harfu tamanni. Fid dar fid dari jar majrur. Ya. Jar majrur mutalik mutalik bi sahib. Bi mahdhuf. Mutalik bi mahdhuf. Sebagai khabar. Khabar bagi laita. Laita sahibah. Jangan ragu. Salah enggak apa-apa, ini mantap. Sahibah isim inna isim laita. Terus domir. Ah, sahibah isim laita, kalau isim laita gimana? Isim laita mansubun. Mansub alamatu nasbihi fathah zahir ala akhirih. Iya. Ya, ada sedikit fair tambahan terkait dengan makna. Masih belum selesai pertanyaannya, masih banyak yang pertanyaan dulu ini. Selingan dulu biar enggak tegang. Tentang makna la'alla dan asa ketika dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Apakah bermakna taraji isyfaq atau bagaimana? Santum. Apa? Tahki antum? Ya, antum. Ya, kita lihat di sini penjelasan dari Al-Hudhari. Ada khilaf terkait dengan makna la'alla dan asa. Fi kalami ta'ala.
Kenapa? Listihalati tarakubihi, listihalati tarakubihi ghar mawthuqibi. Ada hilaf terkait dengan makna la'alla dan asa. Asalnya la'alla dan asa lah maknanya. Taraji, iya kan? Harapan, betul enggak? Ya, ini kalau disandarkan kepada Allah bagaimana? Ada khilaf. Kenapa? Karena istihalati taraqubihi ghayra al-mawthuq bih. Tidak mungkin bagi Allah menunggu-nunggu sesuatu yang tidak pasti. Di sisi Allah semuanya pasti kan? Karena idza ilmuhu muhayyad, karena ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi ataupun yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana. Sehingga sebagian mengatakan untuk tahqiq. Tapi ini ada kelemahan. Ya. Wa yaruddu alaihi, ini dibantah dengan semisal ayat fala'allaka tarikun ba'd ma yuha ilaik. Ya kan? Dengar coba. Ada pasti enggak? Fala'allaka tarikun ba'd ma yuha ilaik. Bisa jadi engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu. Terjadi pasti tidak. Ya. Ini kelemahannya. Ada ayat yang bertentangan dengan mantah. Ya. Ini datang dari Allah kan? Ya. Maka dikatakan oleh yang lain, innahuma bi'tibari halil mukhatabin. Sesungguhnya dia tetap na'alla dan asa ketika dinisbahkan kepada Allah, maknanya adalah apa? Taraji, tapi bi'tibari halil mukhatabin. Dari sudut pandang orang-orang yang diajak bicaranya, dinisbahkannya harapan ini kepada orang yang diajak bicara. Ya. Jadi farroja wal isyfaq, sehingga arroja dan isyfaq yang itu terkandung pada mana la'alla dan asa, muta'alliqani bihim, berkait dengan mereka, para makhluk. Kemudian diambil faedah dari kitab At-Tafsir, katanya anna ma'nahuma, bahwasanya makna la'alla dan asa ketika disantarkan kepada Allah itu, ataupun ketika Allah SWT yang mengucapkannya dalam Al-Quran, itu amrun litaraji wal isyfaq, perintah untuk seseorang itu berharap dan khawatir gitu. Tetap asli makna seperti itu, cuma dari sudut pandang si makhluk, bukan Allah disantarkannya kepada makhluk. Kalau kepada Allah berarti perintah dari Allah untuk seorang hamba itu berharap ataupun takut itu. Kemudian yang kemarinnya terkait dengan makna apa atau penggunaan inna dan anna, itu boleh digunakan pada kalam yang mujab atau musbat. Kata Al-Hudhari, al-murad yang dimaksud dengan taukid an-nisbah adalah taukid takdiruha penetapan nisbah fi dhihni sami' di benak si pendengar. Ijabiyatan kana ijabiyatan, apakah pada kalam yang sifatnya mujab positif seperti inna zaidan qaim, aula ataupun bukan seperti inna allaha la yadzimin nas. Itu kalau untuk apa? Taukid, untuk taukid nisbah. Sehingga mungkin ucapannya Syekh Muhammad Muhyiddin tadi untuk yang kedua atau kedua yang terakhir itu ya, penafian apa? Syak dan penafian pengingkaran itu. ditutup lagi ya. Ini selesai ini. Selingan, jangan bertanya terus. Siapa? Mam hal yajuzu taqdimu ma'mul al-khabar 'ala al-ismi fi babi inna wa akhwatiha? Hal yajuzu taqdimu ma'mul al-khabar 'ala al-ismi? Boleh enggak? La yajuzu mutlaqan. Mutlaqan. Iya. Yashmal dharf jar majrur wa ghairuhuma idan. Iya. Idan kaifa bi qawl asy-syair fala talhani fiha fa inna bi hubbiha akhaha musabul qalbi jammun balabilu adawu ba'dahu. Ya. Sebagian walakin man alladhi yajizu imam nuhat man huwa si bawai. Perani sih bawa. Jadi kalian tuh memilih pendapat nggak boleh berarti ya?
Ya mutlak, secara mutlak enggak boleh. Apa? Mencakup dorof dan bukan dorof. Berarti antum semuanya enggak boleh gitu menurut antum. Yang namanya ma'mul khobar mendahului isim enggak boleh. Secara mutlak. Ya, kalau contoh yang tidak boleh apa? Contohnya yang tidak boleh seperti apa? Inna inna zaidan atau jadi apa? Inna ta'amaka zaidan akilun. Ini enggak boleh. Kenapa alasannya enggak boleh? Pada contoh inna ta'amaka zaidan akilun yalzamul fasl. Ini bukan nabi. Enggak enak. Bila inna wa ma'mulih. Ya, wa ma'mulihima. Ya. Adapun pada contoh inna bika zaidan wafiq. Bagaimana? Wa inna indaka zaidan jalis. Boleh enggak? Ya, ada khilaf. Antum tadi memutlakan, berarti enggak boleh menurut pendapat Hamam, enggak boleh ya. Kalau sih bawa boleh. Salatal hanifiha fa inna bihubbiha akhaka musabul qalbi jamun balabilu. Ya antum dikasih hadiah Arab. Ya, coba di Arab. Salatal hanifiha. Al-Fahis wa Qoblah. Ya. La lahuwa. Nah, talhani. Talhani fi'il mudhari' majzum wa litasmi al-hamu wa harfulillah. Iya. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu damir musafir. Wujudan akhiru anta. Nun. Nun bil wakawah. Al-ya. Al-ya damir mutasal labinun ala sukun fi mahali nasfi muf'un bih. Fiha. Fiha cermatul muta'alik fi talhani. Iya. Fa'inna. Fa. Fa. Ta'liliyah. Fa ta'liliyah. Inna tanfilah. Nahi saya ta'liliyah. Inna inna harfu taukid wa nasb. Iya. Bihubbiha jarmatul muta'alib bi musab. Bi musab al-ati. Akhaka isim inna mansub wa natu nasbi al-fat wa nasbi al-alif dan yabatan al-yabatan al-fatha wa anna min asma'ul khamsah. Musabul qalbi. Musabul wa huwa mudhaf kaf tawiyah. Musabul qalbi khabar inna marfu dhamma dhamma wara akhri wa huwa mudhaf qalbi al qalbi mudhaf ilayh jamun jamun khabar thani khabar thani dari akhaka jamun bala bilu khabar fa apa fa'il dari jamun jam maksudnya kafir bala bilu waswasnya fa'il ya fa'il fala talhini fiha fa inna bihubbiha khaka musabul qalbi jammun bala bilu. Janganlah engkau menyalahkan aku fiha imra'atin fa inna bihubbiha aslinya fa inna khaka sebenarnya saudaramu jatuh hati bihubbiha dengan cinta kepada imra'ah itu ya jammun bala bilu dan juga saudaramu jammun kathirun wasawisu wa humumu ya ya. Bien. Baca apa kita tauhid? Hah? Wa hamza in naftah li sabbi mastarin masaddaha wa fi siwa dhaka kthiri. Arif ya Rab. Harus jadi makanan santri ya. Iya Rab itu. Cemilan lah. Wa hamza in naftah li saddi nasari masaddaha wa fi siwa dhaka kathiri. Al waw wa wa atifa hamza maf'ulun bi muqaddam mansubun wa alamatun nasbi al fata tadhahiru ala akhirah wa huwa wa huwa mudhaf inna wa inna mudhafun ilayhi qasida qasida bihi lafdhu iya mudhaf ilayhi iftah fi'lu amrin mabniun ala sukun ya fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru anta lisaddi nasdari masadda lisaddi aljar wal majrur aljar wal majrur muta'alik muta'alikun bi iftah iftah lam harfu lam aljar saddi saddi majrurun bil lam terus cepat alamatu jari cepat aja jangan alamatu jari al kasratu zahira ala akhir nasdari
masdarin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarri al-kasratu dhahirun ala masaddaha masaddaha maf'ulun mutlaq fi mahalin maf'ulun mutlaq mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu amilnya mana nam amilnya masaddaha maf'ulun mutlaq amilnya mana lisaddi masad lisaddi masdari masaddaha amilnya mana lisaddi ya sad dia mudhaf di doa apa masdar bafakan beramal wa fi wawu al-wawu harfu ad ya fi harfu jarrin siwa ya majrurun bi fi ya wal jar wal majrur muta'alliqun bi iksir ya iksir alati kemudian siwa wawu mudhaf mudhafaka zaka mudhafun ilaih ya isim syara dia mudhaf ilaih iksir iksir fi'lun fi'lu amrin ya fi'lun amrin fi maha fi'lun amrin mabni ala sukun wa kusira lidharur kenapa dikasrah ya lidharurah asyariyah ya ilwazun apa maknanya wa hamza inna stahli saddi masdari masaddaha wa fi siwa dhaka ksiri dan fathahlah hamzah inna ketika bisa menempati tempatnya masdar. Ya ketika masdar menempati ada tempatnya. Ya, terus dan pada selain tempat itu kasrohkanlah. Ya hamzah pada selain itu kasrohlah. Maksud dari lisan di masdari masaddaha idza uwilat hiya ya wa ma ba'daha bil masdar. Apabila dia bisa ditakwil dengan selainnya menjadi apa? Masdar. Kata Asyuti demikian. Maknanya. Ya, kemudian setelahnya. Kam halatan li inna? Kam halatan li inna? Ada berapa keadaan inna? Tiga ya. Li inna salatu ahwal. Al-ula, yang pertama wujubul fathi. Wujubul fathi. Tsaniyah wujubul kasri. Wujubul kasri. Tsalitsah jawazu amrun. Ya, jawazul amrain. Jawazul amraini. Mata wajibu fathu inna idza qudirat bi masdarin. Idza qudirat bi masdarin. Ya, misalnya contohnya apa? Hah? Yujibuni antakuma yu'jibuni ayyakuma zaidan mana innanya anaknya yu'jibuni anna zaidan qa'imun ya. Yu'jibuni anna zaidan qa'imun ya ya setelahnya sebutkan oleh syarih ya bahwasanya wajib hamzah pada inna di fathah apabila ditakdirkan ataupun apabila dia bisa ditakdirkan menjadi masdar sebagaimana apabila dia jatuh fi mawdi'i marfu' fi'lin ya pada tempat marfu' fi'lin ucapan beliau fi mawdi'i marfu' fi'lin pada tempat yang dirafakan oleh fi'il ini mencakup apa saja antaqa fi mawdi' ya fa'il fa'il hasan kemudian yang kedua antaqa fi mawdi' nabul fa'il anil fa'il apa contohnya antaqa fi mawdi' al fa'il dalam ayat Al-Qur'an apa hafal enggak ayatnya awalnya aja ya saya sebutin awalnya ya a awalnya awalnya a awalam yakfihim anna anzalna apa takwilan nasarnya anna anzalna awalam yakfihim inzalu inzalna san ya contohkan pada yang pada mahalnya naibul fa'il dalam ayat juga ada itu surat al-jin dari awal disebutkan qul uhiya ilayya annahu istama'a dari awal itu mulai langsung di pertamanya apa takdirnya berarti masternya qul uhiya ilayya annahu istama'a qul uhiya ilayya annahu istama'a apa takdirnya masternya istama'a masternya apa istama'a yastami'u istima'a berarti istima'u nafarin minal jin sulit
Ya. Ya, setelahnya. Lima dzara lam yaqul al-musannif yani Ibnu Malik fil matan lisaddi mufradin masaddaha lakin qala fihi lisaddi masdarin masaddaha. Kenapa beliau mengatakan lisaddi masdarin masaddaha? Hamzah inna wajib di fathah ketika ya masdar menduduki posisinya, bukan dikatakan lisaddi mufradin masaddaha. Nah, liana syudat la yuhbaru anhu bin masdar ila bita'wil. Ya, karena isim dzat tidak perlu dikhabari dengan apa? Dengan masdar kecuali dengan ta'wil. Contohnya apa contohnya? Ya, hah? Siapa yang bisa melengkapi jawabannya? Kenapa beliau tidak menyebutkan mufrad tapi masdar? Padahal masdar juga mufrad bukan? Mufrad juga. Apa kira-kira? Ya. Ya. Ya, karena di sana ada mufrad. Ya. Apa? Di sana hunaka mufradun. Ya suddu masadda al-masdar. Wajibu. Ya. Kasru hamzi inna. Ya. Karena di sana ada apa? Hah? Hage, dari apa sih? Paham enggak? Tadi udah saya tahu. Ya suddu masadda mufrad. Karena di sana ada tadi yasuddu masadul mufrad. Yasuddu masadul mufrad. Tadi yang harus sebutkan tadi. Coba ulang aja. Ya. Di anna hunaka al-mufrad yasuddu masadul mufrad. Wajib kasru hamzah inna. Terus apa sih? Ki. Karena ada mufrad yang dia menduduki posisi masdar dan wajib di situ apa? Hamzahnya dikasrah. Hamzahnya dikasrah. Contohnya apa? Zanantu Zaidan innahu qa'im. Zanantu Zaidan innahu qa'im. Di sini innahu qa'im bisa ditakwil dengan mufrad enggak? Bisa. Apa takwilannya berarti? Ya, qa'iman. Iya. Zanantu Zaidan apa? Qiyaman atau qa'iman? Qa'iman. Boleh enggak ditakwil menjadi masdar? Qiyaman. Enggak boleh. Ya, di sini ada inna masuk ke satu jumlah bisa ditakwil dengan mufrad. Ya, bisa ditakwil dengan mufrad. Tapi bisa enggak mufrad itu diganti posisinya dengan masdar? Enggak bisa kan? Karena inna qa'im kalau jadi masdar jadi apa? Qiyaman. Sedangkan apa? Yang namanya dzat tidak boleh dikhabari dengan makna-makna. Ya, adapun qa'im boleh karena dia ada zatnya kan, selain sifat ada zatnya. Adapun qiyam masdar enggak boleh dijadikan apa? Khabar. Ya. Kecuali dengan ta'wil dulu, ya. Jadi kalau mana lebih umum berarti masdar dengan mufrad? Mufrad dengan masdar lebih umum mana? Yang mufrad lebih umum ya. Mencakup masdar dan yang lainnya. Iya kan? Isim fa'il, sifat. Itu. Beliau tidak mengatakan lisad di mufradin masaddaha karena terkadang ada mufrad menduduki tempatnya inna. Ya. Mufrad bisa menduduki tempatnya apa? Inna. Tapi wajib dikasrah. Contoh zanantu zaidan inna innahu qa'im. Di sini mufrad bisa menduduki posisi hamzah dengan dikatakan apa? Qa'iman. Ya. Dan tidak boleh di situ ditakwil menjadi apa? Masdar zanantu zaidan apa? Qiyaman. Karena tadi alasannya tidak boleh isim dzat dikhabari dengan makna kecuali ditakwil dulu. Sedangkan ya, isim dan khabarnya dzanna hukum asalnya adalah dari apa? Mubtada dan khabar kan? Ya, kita tahu bahwa khabar ya bisa dari masdar kecuali ditakwil dulu ya. Kemudian siapa tanya? Ya. Al-masdar al-muawwal
min inna qad yarfa'uhu fi'lun zahir wa qad yarfa'uhu fi'lun muqaddar. Iya kan? Masdar awal dari inna terkadang dirafakkan oleh fi'il yang zahir. Kalau fi'il yang zahir yang merafakkannya contohnya banyak tadi sudah disebutkan. Apa contohnya tadi yang merafakkan masdar ini fi'il yang zahir? Sudah kita lewatkan tadi. Awalam yakfihim anna anzalna qul uhiya ilayya annahu sama. Nah, di sana ada masdar yang ataupun masdar awal yang dibentuk dari in dan setelahnya dirafakkannya oleh fi'il muqaddar. Contohnya apa? La ukallimu ma anna fis sama'i najman. Nah, la ukallimu ma anna fis sama'i najman. Di situ ada apa yang merafakkan anna di situ? Fi'il muqaddar. Jadi i'rabnya bagaimana? Anna fis sama'i najman. Anna fis sama'i najman sebagai fa'il. Fa'il dari fi'il yang muqaddar. Takdirnya apa? Saya baca. Iya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya belum selesai. Mengapa di sini wajib ditakdirkan fi'il sebelum anna sebagai fa'ilnya? Karena terletak setelah ma'al masdariyah. Iya, terus selesaikan. Bagus, sedikit lagi. Karena yang namanya ma'al masdariyah dan ma'al masdariyah ini terus dan ma'al masdariyah karena ma'al masdariyah. Bagaimana? Dan ma'al masdariyah wajib. Wajib untuk di mahzuf. Di mahzuf. Dia enggak nyambung. Istilahnya. Ah, kenapa? Harus ditakdirkan di situ fi'il sahabat atau yang semisalnya sebagai amil dari anna fis sama najman. Kenapa harus ditakdirkan di situ fi'ilnya? Kemudian anna fis sama sebagai fa'ilnya. Ah. Ya, coba. Dan udah kelihatan pusing. Ini mah. Iya. Apa, Sir? Karena setelahnya harus jumlah. Ya, itu juga jumlah. Anna fis sama'i aja jumlah. Ah, siapa yang tahu? Ya, namanya ma'al masdariyah la yadkhul. Itu inna madkhul fi al-af'al. Ya, namanya ma'al masdariyah mesti masuk ke fi'il. Jadi ma dumtu hayya, ya kan? Ma damatis samawat. Enggak bisa masuk kepada isim kalau antum dapat ma'al masdariyah masuk kepada isim atau jumlah ismiyah ataupun jumlah yang ditakwil menjadi isim, maka ditakdirkan di situ apa fi'ilnya. Paham ya? Ya. Paham enggak? Ya. Ijlis. Ya. Ijlis ma pakai anna ina. Ijlis ma anna Zaidan yajlis ataupun jalis. Apa di situ yang maksud? Ijlis ma anna Zaidan jalis. I'rabnya anna Zaidan sebagai apa? Sebagai fa'il kan tadi. Fi'il yang muqaddar artinya apa? Sabata gitu. Ijlis ma sabata anna Zaidan jalis. Ya. Jadi pahami ya? Ya. Paham ya kenapa di situ harus ditakdirkan fi'il yang merupakan amil dari anna fis sama'i najman atau yang semisal itu? Ya, karena yang namanya ma masdariyah tidak masuk kecuali pada fi'il. Nah, itu alasannya. Takwilannya tadi pada contoh apa? Tadi contohnya lau kalimuhu ya. Lau kalimuhu ma anna fis sama'i najman. Berarti lau kalimuhu di sini jadi masdar. Berarti apa? Ma sabata. Muddata thubut. Ya. Yeah. Thubuti an-najm fis sama' misalnya gitu. Ya. Yeah. Apa? Ada terfiyah yang enggak dijelaskan di sini ya. Ya, terkadang dia di situ ada makna berarti enggak? Kalau kalimah ada makna berarti enggak kira-kira? Lau kalimu ma'anna fis sama'i najman, ada makna berarti enggak kira-kira? Ada kan? Ada makna berarti enggak? Selama ada berarti enggak? Ya ada. Dilihat maknanya, enggak mesti di sini harus sebutkan berarti. Dilihat maknanya. Iya kan?
Kayak tadi, ijlis. Ya, ma'anna zaidan jalis. Ada mana berarti enggak ma'an di situ? Ada kan? Ya, enggak mesti disebutkan. Itu. Ya. Kemudian kemarin kosong Ashraf ya. Sama Ikhwan, ini terakhir bagian dua orang ini. Yang sudah yang lainnya dengerin aja. Ya. Faksir ya, faksir fil ibtida wa fi bad'i silah wa haythu inna li yaminin mukmilah. Arib Syaraf. Faksir fa asma qoblah iksir filul amr mabnun ala sukuni wa fa'iluhu domirun mustatirun jawaz tujuban takdiruhu anta. Ya. Filip tidak, filip tidak, jar wa majrur, muta'alliq bi iksir. Ya, wa fi bad isilah wa harfu 'athfin wa baniyun 'ala al-fathi fa mahalla lil i'rab. Fi bad i jar majrur. Ya. Tadi bad i wa huwa mudaf, silah, silah mudafun ilaihi. Wa haitsu wa huwa 'athf wa baniyun 'ala al-fathi. Haitsu haitsu dharf. Ya, wa huwa mudaf. Inna qusida lafdhu mabni ala dhommi fi mahalli jarrin mudafun ilayhi. Ya, inna itu di idafahkan ke mana? Jumlah mubtada wa khabar. Innal yamin enggak haitsu di sini, haitsu di idafahkan ke mana? Hah? Haitsu di idafahkan ke mana haitsu? Jumlah. Jumlah mana? Innal yaminin mukmilah. Hah? Itu haitsu maksudnya. Haitsu di sini wa haitsu tadi sebutin nama harfu 'athfin. Haitsunya di atas ke mana? Fi bad'i silah. Okay. Ya, fi alif tidak. Ya. Di atas kepada al jar majrur. Ya. Terus inna qusida lafdhu mubtada liyaminin jar majrur. Muta'alliq bi mukmilah. Terus mukmilah khobar marfu wa la matrafi dhammatun zahiratun ala akhirih. Ya, coba mana apa faksir fil ibtida wa fi bad isilah wa haitsu inna li yaminin mukmilah. Dan dikasrahkan, kasrahkanlah dan kasrahkanlah. Kasrahkanlah apa? Pada hamzah, pada inna, ya, pada anna fil ibtida, ya, pada permulaan. Terus wa fi bad isilah dan dikasrahkan juga pada sudrus silah. Terus wa haitsu ada silah ya wa haitsu dan ketika innal yaminin mukmilah inna untuk melengkapi sumpah inna menyempurnakan sumpah ya, jadi jumlah ya mabdal khabar innal yaminin mukmilah itu mudhafun ilaih haitsu itu melazimi idhaf kepada jumlah. Lazimi bawa kepada jumlah. Kalau untuk dapat di mufrad setelahnya berarti ada yang mahdhuf khabarnya atau mubtadanya. Ya. Harus sedikit tambahan. Faksir fil ibtida. Kasrahlah. Inna fil ibtida. Itu ada dua surah ibtida. Surah yang pertama an la yataqaddamaha syai'. Tidak didahului inna oleh sesuatu pun. Seperti inna a'tayna kal tsawsar. Yang kedua, an yataqaddamaha harfun min hurufil ibtida. Didahului oleh satu huruf dari huruf-huruf ibtida. Seperti apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum mihzanun. Itu juga sama. Pada hukumnya ibtida. Ya. Ini ibtida. Ada dua surah. Dan di sana ada ibtida yang hakiki, ada juga yang dia hukumnya di tengah, cuma dia hukumnya ya awal jumlah juga. Kemudian juga wasibat isilah, sebutkan tempat yang kedua dari inna nikasoh pada awal silah. Ini untuk mengeluarkan dari inna yang dia di tengah-tengah silah, maka dia di fathah kalau di tengah-tengah. Contoh ja'alladhi fi dhanni annahu qa'im. Jalladhi fi dhanni annahu qa'im. Datang orang yang
menurut dugaanku dia sedang berdiri. Yo, annahu pakainya. Ya. Ataupun kalau dirubah ja'allazi innahu gitu. Innahu qa'imun fi dhanni misalkan. Nah, itu ja'allazi fi dhanni annahu qa'im, annahu bi hamzah. Kenapa? Karena dia tidak di awal silah, tapi di tengah silah. Ya. Kemudian juga wahaitu inna liyaminin mukmilah. Tempat yang berapa ini? Tiga dari inna yang dikasrah hamzahnya. Yang pertama di awal jumlah. Kemudian yang kedua di awal silah. Yang ketiga ketika inna menyempurnakan sumpah. Ini ada dua keadaan ini. Yang pertama yang khobarnya bergandengan dengan lam, itu yang wajib. Yang wajib untuk dikasrah. Contoh wal asr innal insana lafi khusr. Wal asr innal insana lafi khusr. Lafi di sini khobarnya ada apa? Lamnya. Nah, itu wajib dikasrah. Kemudian yang kedua, khobarnya kosong dari inna. Kosong dari apa? Lam. Seperti wal kitabil mubin inna anzalnah. Wal kitabil mubin inna anzalnah. Fi lailatin mubarakah, ya kan? Ini ada bahasanya nanti. Tadi yang khobarnya kemasukan lam itu wajib dia di kasrah. Ya di situ kan inna menyempurnakan apa kosam kan? Wal asr innal insana lafi khusr. Kemudian masih sob. Ya, si ikhwannya sisanya nih syarahnya ikhwan. Untuk i'rabnya. Aw hukiyat bil qawli aw halat mahal. Halin kasurtu wa inni dhu amal. Ya, tiara kembali. Aw harfu atfin mabadinu ala sukuni la mahlun arab. Ya. Hukiyat fil madilil majhul. Ya. Wa la iba'il damirun mustadirun fihi jawazan. Takdiruhu. Takdiruhu hiya. Ya'ud ila. Ya'ud ila. Inna. Bil qawli jar wa majur. Muta'alik bi hukiyat. Ya. Aw harfu atfin mabni ala sukun. Halat fi'l wa fa'il. Ya. Halat fi'l madhi mabni ala fathi la mahla rab wa fa'ilu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya. Ata li ta'nits. Mahalla maf'ulun mutlaq. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah ala akhirih. Terus halin mudafun ilaih. Ya, kazurtu wa inni dhu amal. Kazurtu wa inni dhu amal. Ya. Ka al-jar wal majrur. Jar wa majrur. Muta'alik bi hukiyat. Bi mahdhuf. Bi mahdhuf. Terus bagai khabar dari mubtada mahdhuf. Iya kan? Contoh kazurtu wa inni dhu amal. Nah, baru setelah itu apa? Zurtu kaf itu jarah li qaulin apa? Qaulika. Ya, takdiru ka qaulika. Zurtuhu fi'il wa fa'il wa naibul fa'il wa maf'ulun bih. Ya. Terus wa inni dhu amal. Wa inni dhu amal wa wu ibtidaiyah. Wa haliyah. Terus inni harfu nasbin wa taukidin. Ya. Alya isim inna dhu khobar inna marfu. Ya, wa huwa mudaf amal mudafun ilaih. Apa maknanya aw hukiyat bil qawli aw halat mahalla halin kazurtu wa inni dhu amal. Dan inna dikasrahkan apa? Atau ketika ini masih pembahasan apa ini? Dikasrahkan ini tentang wajibnya mengkasrah inna. Iya. Atau ini yang keberapa berarti? Empat. Atau coba au hukiyat atau dihikayatkan inna dihikayatkan dengan al-qaul atau menduduki ya tempatnya hal ya seperti ucapanmu zurtuhu wa inni du amal. Nah, ini ada sedikit tambahan au hukiyat bil qaul. Ini jelas ini au hukiyat bil qaul. Contohnya apa au hukiyat bil qaul? Qala Allahu inni qala inni Abdullah. Ya qala inni Abdullah. Ya.
Kemudian di sini disebutkan halat mahallahalin. Halat mahallahalin ini mencakup dua surah. Ada dua surah. Atau inna menduduki tempatnya hal. Ini ada dua surah. Surah yang pertama setelah wawu haliyah. Sebagaimana contohkan tadi. Surtu wa inni dhu amal. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Anfal apa? Warak wa sholam inkum itu. Yang ada innanya. Anna syaukah apa? The apa ayatnya? Ada yang ingat enggak? Apa? Wa tawadduna ya. Anna ghayra dhati syaukah. Al ini enggak ada apanya wawunya ya. Itu kada yang kedua. Jadi kada yang pertama setelah wawu al hal yang kedua jumlah hal yang kosong dari wawu. Ya tadi wa tawadduna. Ah oh, beda bukan itu ya. Contohnya illa apa? Innahum layakuluna ta'am itu. Ayatnya apa? Wama arsalna min qablika min rasulin illa innahum itu bukan? Al-Furqan itu. Wama nursilu mursalina illa innahum ha. Wama arsalna Wama arsalna min qablika minal oh kayak ngaco sih. Wama arsalna qablaka min rasulin min Amar sanna qablaka minal mursalina illa innahum la illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Di sini tanpa apa wawu illa innahum. Cuma menuduh kita pada hal juga. Melainkan dalam keadaan mereka la yakuluna ta'am benar-benar memakan makanan. Jadi itu ada dua surah ya. Inna yang menuduki tempatnya hal. Yang pertama setelah wawu haliyah, kemudian yang kedua tanpa wawu haliyahnya. Wa kasaru min ba'di fi'lin 'ulliqa billami ka'lam innahu la dhu tuqa. Ya, satu lagi syaraf. Wa kasaru wa harfu 'athfin kasaru fi'l fa'il kasaru fi'l madhin mabniun 'ala dhammi al waw dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun ya fi mahalli raf'in fa'il al alif lil fariqah min ba'di al jarr wa majrur jarr wa majrur muta'alliq bi kasaru ya fi'li 'ulliqa fi'lin fi'lin mudhafun ilay 'ulliqa 'ulliqa fi'l madhin al majhul ya jumlah fi'liyah uliqa jumlah fi'liyah fi jumlah mahalli fi mahalli apa fi'lin uliqa jarrin ya sifat dari fi'il fi'lin billami billami jar wa majrur muta'alliq muta'alliq bi uliqa bi uliqa ka'lam innahu la dhu tuqa ka'lam jar wa majrur jar wa majrur muta'alliq muta'alliq bi mahdhufin sebagai apa khabar khabar pada mahdhuf ya kaf jara liqaulin liqaulin kaf liqaulin mahdhuf ya liqaul i'lam i'lam fi'lu amrin mabniun 'ala sukuni fi mabni 'ala sukuni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru anta ya dan innahu innahu inna inna harfu nasbin wa masdarin wa taukidin ya kemudian ha ha dhamirun mutasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli enggak ada masdar inna kalau masdar itu anna harfu taukid wa nasbin harfu taukid wa nasbin ya enggak ada masdarnya kalau masdar itu anna ya alha alha dhamirun mutasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin isim ya. Inna kemudian ladhu lam lam ibtidaiyah lam ibtidaiyah atau lam apa biasanya disebut muzahlaqah kenapa disebut muzahlaqah karena dia digelincirkan dari yang awalnya di, dari yang asalnya di awal. Asalnya apa? La inna. Ini enggak bagus kan berturut-turut datangnya dua taukid sekaligus maka lamnya digelincirkan ke khobarnya. Ya terus du du khobar li inna. Ya terus mar marfu wa la matrufi al waw li annahu asmaul khamsah. Iya, wa huwa mudaf. Tuqa mudafun ilaih majur wala matujarrihi ya. Kasrah qaddarah amana ya wakasaru min ba'di fi'lin uliqa billami ka'lam innahu ladhu tuqa dan mereka alinahu mengkasrohkan setelah fi'il fi'il mengkasrah apa? Mengkasrohkan inna mengkasrah inna ya setelah setelah fi'il yang dita'lik dengan lam ya seperti ucapanmu ya lam innahu ladhu tuqa seandainya dibuang di sini lamnya
maka jadi apa? I'lam. Bisa dibuang lamnya. Maka dikatakan apa i'lam? I'lam annahu. Annahu. Iya. Yeah. Annahu dhu tuqa. Tuqa. Iya. Kenapa ditaklik di sini? Ketika masuk lam padanya. I'lam tidak beramal. Karena apa? Karena lam mulai tidak menghalangi apa? Beramalnya apa yang sebelumnya kepada yang setelahnya, setelahnya. Ya. Kemudian di sini ada inna, tetap dia beramal. Dzunya sesuai khabar. Kenapa? Karena inna bukan bahasanya taklik. Ya. Ya sudah, dia atau syarat dari bantuan ikhwan. Ya. Zakara musannifuna annahu yajibu kasru inna fi sittati mawadhi', ya uzkuruha, khulasahnya ini sebutkan 6 tempat di mana kasrah ataupun inna wajib dikasrah yang disebutkan oleh an-nadhim. Yang pertama idza waqa'at inna fil ibtida', ya fil ibtida'. Dua antaqa inna sadra silatin, ya antaqa fi sadri silah. Sifat i silah. Terus antaqa jawaban lil qasam wa khabaruha, ya khabaruha apa? Wa khabaruha apa? Yaktarin bilam. Yaktarin bilam. Terus mat antaqa fi jumlatin mahkiyatin, antaqa fi jumlah mahkiyah bi al-qawl. Lima antaqa fi jumlatin fi mawdi'il hal, ya. Enam antaqa bada fi'lin min af'alil qulub. Yes. Waqad uliqa bi lam. Waqad uliqa bi lam. Ya. Sudah enam ya? Hasan. Ada tambahan enggak? Hah? Ada yang ditambahkan enggak oleh Syekh Muhammadin? Siapa yang bisa menambahkan? Hah? Setelah iz, iz apa? Iz apa? Iz atau iz? Setelah apa? Iza fujaiyah. Contohnya apa? Kharajtu faiza inna zaidan qa'imun. Faiza inna zaidan qa'imun. Ya. Kenapa enggak boleh faiza anna? Apa? Li? Iza apa di situ? Fujaiyah? Bagaimana iza fujaiyah? Sudah belum kita jelaskan? Belum ya? Oh belum ya? Sudah nanti. Mau tak baca apa belum? Ya. Belum itu ya? Nah sekarang kita masuk hadza ma dzakarahu, ya itu ya? Ya, apa-apa satu jam rojaan dulu. Jangan gak terburu-buru. Antumnya hafalannya. Satu lagi. I'rab tanggung ini. Siapa yang bisa? Ma'irab ma'atoyani. Wala sa'altuhuma illa wa inni. Lahajisi karami. Ini syahid bagi apa ini? Siapa yang tahu? Ya, wajibnya mengkasa inna ketika datang setelah wawu hal. Tanya ya Rabbnya, ma'atayani wa lasaltuhuma illa wa inni lahajizi karami. Ya, coba, rafiki. Ma'atayani. Hasan. Ya. Ya. Ya, Hasan. Mahfuz takdiruhu syai'an, Hasan. Wa lasaltuhuma. La. Terus. Ya, Hasan. Ya. Ila adatul sitna, terus. Wa inni, wawu, wawu. Halia, inni. Ya, mana spin? Alia. Ya, lihajizi karami. Lahajizi, la. Ya. Khabar inna, terus ya
Mufinnya karami. Apa? Karami sebagai fa'il tadi. Nih. Nah, hadisi karami. Apa berarti maknanya ini? Ma'atayani, coba. Jadi fa'il ya, karami fa'ilnya. Ma'atayani keduanya tidak memberiku apa? Sesuatu pun. Wala sa'altuma, aku pun tidak meminta kepada keduanya illa kecuali dalam keadaan karami kemuliaanku gitu ya. Kemuliaanku kemarin salah kata enggak perhatian. Karami di situ fa'il. Melainkan dalam keadaan apa? Kemuliaanku menghalangiku untuk apa? Untuk meminta, meminta-minta, ya, itu. Ma'atayani wala sa'altuhuma illa wa inni lahajizi karami. Aku keduanya tidaklah memberi sesuatu pun dan aku pun tidak meminta kepada keduanya kecuali dalam keadaan ya kemuliaanku menghalangi diriku untuk meminta-minta. Ya hadza ma dzakarahul musannif, sekali itu kan. Hadza ma dzakarahul musannif. Wa urida alaihi annahu naqasa mawadhi'a yajibu kasru inna fiha. Inilah yang disebutkan oleh musannif dari tempat-tempat di mana inna wajib dikasrah hamzahnya. Wa urida alaihi. Ini dikenai kritikan atas beliau annahu naqasa, di mana beliau naqasa mengurangi ya mawadhi' tempat-tempat yang wajib di situ hamzah inna dikasrah. Al awal di antara yang pertama yang beliau tidak sebutkan adalah idza waqa'at ba'da ala al-istiftahiyah, apabila jatuh setelah ala al-istiftahiyah. Sering diterjemahkan apa? Ketahuilah gitu ya. Ala inna zaidan qa'im. Ala harfu istiftah. Inna perlu dia saya Rabbnya. Wa minhu qawlu ta'ala ala innahum humus sufaha. Ala inna uliya Allah ila khawfun alihim walahum yahtanun. Ala apa lagi? Ala innahum humus sufaha. Ala inna lillahi ma fis samawat. Banyak ya. Asani yang kedua idza waqa'a ba'da haits. Nah ini. Nahu ijlis haitsu inna Zaidan jalis, apabila jatuh setelah haits. Berapa apa? Makan. Tapi kadang juga digunakan untuk sana. Seringnya untuk makan. Contoh ijlis haitsu inna Zaidan jalis, duduklah kamu di tempat yang Zaid duduk. Ini ada catatan kaki yang berfaedah ini. Di sini bukan ya. Oh, bukan. Ini idzan nanti. Ya, kita baca juga lumayan ini. Haitsu ismu makan mubham, yufasiruhu ma yudhafilah. Jadi, haits termasuk isi makannya mubham. Di satu tempat. Ya, di satu tempat kan masih mubham, tempat yang mana gitu ya. Ditafsirkan dijelaskan oleh mudhafilahnya. Ijlis haitsu inna zairan jalis, baru jelas tempatnya di mana. Ketika ijlis haits duduknya di mana? Di mana? Di mana? Inna zairan jalis di tempat duduk Zaid, ah jelas. Ya itu. Waqad khalla wuruduhu lizaman, sedikit dia datang untuk zaman. Kalau ittaqillah haitsuma kuntum itu apa itu? Zaman atau makan? Mungkin dua-duanya bisa ya. Di tempat mana saja, di waktu mana saja. Ya. Wa mithlu haits iz, ya misal haits iz, wa huwa dzarfun lizaman al-madhi, tajibu idhafatuhu ila al-jumal. Walihada semisal haitsan id dan dia adalah dzarf zaman yang telah lampau, wajib untuk diidhafahkan kepada jumlah, oleh karenanya wajib untuk dikasrah innanya, karena sudah kita lewatkan berkali-kali bahwasanya bedanya inna dengan anna adalah bahwasanya kalau masuk inna kepada jumlah maka dia tidak merubah posisinya sebagai jumlah, iya kan? Tapi kalau anna merubah posisi jumlah menjadi apa? Mufrad jadinya kan? Ya menjadi takwil dan mufrad bukan jumlah. Seperti inna zaidan qa'im ini jumlah, tapi anna zaidan qa'im qiyamu zaidin jadinya kan. Nah itu mengapa setelah haitsu itu harus apa inna, karena haitsu melazimi idhofah kepada jumlah, kalau di fathah anna ya jadi mufrad gitu. wa hadha mimma yastadrak an-nazim wa syarih ma, inilah di antara yang perlu istidroki, koreksi dari an-nazim dan asy-syarih juga. Walaka an ta'tadirahu al-mawdi' al-ashir, bagimu untuk menganggapnya ini sebagai tempat yang ke-10. Dikasih hamzah inna untuk mengasrah hamzah inna, yaitu ketika dalam salah id tambahkan.
Jitu iz innal matar yahdol. Ya. Apa yahdol? Turun gerimis gitu ya, hapol gitu ya. Jangan-jangan itu. Cek lagi lah. Ya. Kemudian tempat yang ketiga. Jadi kagetin aja itu yang ngantuk ya. Yang ngantuk ya. Asalif idza waqa'a fi jumlatin hiya khabarun an ismi 'ainin. Tempat yang ketiga yang ditambahkan dari wajibnya mengkasra inna adalah apabila dia jatuh pada jumlah yang jumlah ini adalah khabar dari ismi 'ain, nama zat 'ain. Ya. Contoh Zaidun innahu qa'imun. Zaidun innahu qa'imun. Di sini kita dapati inna jatuh pada satu jumlah yang dia jatuh sebagai khabar bagi isim zat ain. Zaidun innahu qa'im. Zaid, sesungguhnya dia adalah sedang berdiri. Sesungguhnya dia sedang berdiri. Ya. Kenapa demikian? Sebutkan di situ li'anna ismal lain au ismal juffah la yukhbar anhu bismil ma'na. Ini kaidah yang penting ini, sering diulang-ulang enggak apa-apa, biar hafal. Karena isim ain ataupun zat ataupun juffah sama ya, zat yang memiliki apa sosok la yukhbar anhu bismil ma'na, tidak boleh dikhabari dengan isim ma'na. Enggak boleh. Yaitu apa yang dimaksud isim ma'na? Wa huwal masdar. Masdar dalam contoh ini masdar muawwal berarti kan? Min an al-maftuha, dari an al-maftuha dan setelahnya. Enggak boleh dikatakan Zaidun annahu qa'im. Annahu qa'im kan pada ta'wil masdar nantinya. Nanti kalau ditakwil jadi apa? Qiyamun. Boleh enggak dikhabari dengan qiyam? Enggak boleh. Kecuali yang dikecualikan, ditakwil. Ada kebutuhan itu. Secara asal enggak boleh. Paham ya? Nah, mengapa harus inna? Ya itu. Tidak boleh mengkhabari zat, jusa, ain dengan apa? Isim makna. Dan masa termasuk isim makna. Ya. Jadi takdirnya bukan qa'im, bukan. Ya. Kalau Zaidun qa'imun boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena qa'im. Zat ada zatnya, ada maknanya juga ya. Keduanya kan. Ada hadasnya, ada zatnya. Ya. Tapi kalau qiyam enggak ada zatnya, enggak boleh. Wala yaridu alaihi syai'un min hadhihi al-mawadhi'. Ya. Satu pun dari tempat-tempat ini la yaridu alaihi. Ya tidak mengkritiki beliau sedikit pun. Kenapa li dukhuliha tahta qawli? Karena ternyata ini sudah masuk di bawah ucapan beliau faksir fil ibtida'. Kasrohlah pada ibtidak. Ya ibtidak ada dua macam. Ibtidak secara hakiki ada hukmi. Kalau pada contoh inna apa yang kira kosar hakiki. Kalau zaidun inna huqaim hukumnya ibtidak juga. Iya kan? Karena dia masuk pada mutkara khobar juga kan? Huwa qaim. Masuk semua. Cuma rinciannya demikian. Sudah masuk di bawah ucapan beliau faksir fil ibtidak. Lianna hadhi inna makusirat. Karena ini semua hanyalah dikasrah likauniha, karena dia awal jumlah, termasuk jumlah, termasuk awal jumlah mubtada ini, dia ini mulai dengannya. Nah, sampai sini lah kita, kan? Nah, ini pembahasan baru ini. Ya, biar kita tambat, yang penting sering pahami, itu juga biar lebih hafalannya lebih kokoh. Kalau sering nambah hafalan, kacau biasanya. Zanantu apa? Zaidan. Ya, innahu qa'im. Apa yang di anu ya? Ya, sama dengan itu. Zanantu Zaidan innahu qa'im. Innahu qa'im. Di situ innahu qa'im ditakwil menjadi apa? Mufrad dia. Ditakwil menjadi mufrad. Takdirnya apa? Qiyaman atau qa'iman? Qa'iman. Kenapa? Ya, karena ya tadi rasanya itu. Tidak boleh takdirkan apa? Dengan qiyaman enggak boleh, tapi harus qa'iman. Ya. Ya, alasannya tadi, ya, sama. Berarti ditakwil gitu ya. Ya ditakwil. Nasar bisa datang sebagai khabar sifat hal, ditakwil. Tidak dengan sifat. Iya kan? Simfa'il.
Ya, mudhaf. Atau enggak ditakwil, tapi ketika dia itu mubalaghah, yaitu mungkin sudah sama sifatnya mubalaghah ya. Ditukil enggak dari mereka gitu. Enggak asal kita bikin. Ba'da idza, ba'da idza fujaatin, ba'da idza fujaatin aqasani la la ma ba'dahu biwajhain biwajhain numi. Ma'tilli fal jazza. Ma'tilli fal jazza wa za yattaridu. Fi nahi khairul qawli inni ahmadu. Ba'da idza fujaatin aqasani. Ini pembahasan tentang apa? Hah? Mengkasrah atau memfathah atau apa? Ya. Lihat, ba'da idza fujaatin wajhanumi ma'til mana perintahnya mana sini? Ba'da idza fujaatin qasamin la ma ba'dahu biwajhaini numi. Ma'til wi fa al-jaza wa zada yattaridu fi nahi khairu qawli inni ahmadu. Kembalinya ke mana? Maksudnya apa? Boleh? Boleh menfathah atau mengkasrah hamzah pada inna. Iya. Setelah yaitu setelah idza fujaah, idza fujaiyah, aw qasamin atau setelah qasam yang la lama ba'dah ya tidak ada lam setelahnya. Nah itu. Bi wajhaini. Ya, dengan dua sisi. Ya. Boleh apa? Inna boleh anna. Bi wajhaini numi dengan dua sisi ini, numi. Nama asalnya berkembang ya, dikembangkan atau di apa enaknya? Digunakan gitu ya. Ma'tili fal jaza wa zayat torid. Kemudian ini diatofkan ma' kepada ba'da. Huruf atofnya mahduf. Asli wa ma' juga diantar tempat boleh mengkasrah dan fathah hamzah adalah ketika bersama tilifa. Iya. Datang setelah apa? Fa'al jaza wa zayat torid. Dan ini mutorid. Bisa dikiaskan fi nahwi pada semisal contoh khairul qawli inni ahmadu ya wa dha yattarid fi nahwi khairul qawli inni ahmadu ya. Afan itu tempat yang berikutnya. Yang pertama setelah idza fujaah, yang kedua setelah qasam yang tidak ada lam pada khabarnya, kemudian ketiga setelah fa'al jaza, yang keempat di sini dengan dicontohkan saja wa dha yattarid. Dha ini pembuangan al-mertab. Kenapa? Hamzah atau kasroh. Mutorid pada semisal contoh khairul qawli inni ahmadu. Nanti akan ada babitnya ini dengan contohnya sini. Yani annahu yajuzu fathu inna wa kasruha idha waqwat ba'da idha al-fujaiyah. Yani boleh menfatha inna dan mengkasrohnya apabila jatuh setelah idha al-fujaiyah. Ya. Nahu kharajtu fa idza anna Zaidan qa'im. Saya keluar maka tiba-tiba Zaid sedang berdiri. Sama boleh dikatakan apa? Fa idza inna atau fa idza anna. Masing-masing ada alasannya yang bisa dibenarkan. Faman kasaraha ja'alaha jumlah. Siapa yang mengkasrah inna setelah idza fujaiyah kharajtu fa idza inna Zaidan qa'im, berarti dia menjadikannya sebagai apa? Jumlah. Jumlah kan? Sudah kita lewatkan inna. Wa taqdir, berarti taqdir maknanya kharajtu fa idza zaidun qa'im. No. Jumlah zaidun qa'im. Makna kharajtu fa idza inna zaidan qa'im adalah kharajtu fa idza zaidun qa'im. Jumlah. Wa man fataha, dan siapa yang fathah inna setelah idza fujaiyah fa idza anna zaidan qa'im ja'alaha ma silatiha masdara, maka berarti dia menjadikan ya, menjadikan apa? Anna ma silahnya ya bersama silahnya sebagai masdar wa huwa mubtada ya, dan dia mubtada. Jadi anna dengan apa silahnya, apa silahnya di situ? Kharajtu fa idza anna zaidan qa'im ya, silahnya qiyam itu kan. Anna dengan silahnya anna sebagai apa? Silah harfiah dilebur bersama fi'il menjadi apa? Qiyam takdirnya. Ya.
Siapa yang menfathahnya maka dia menjadikan anna bersama silahnya sebagai masdar. Dan i'rabnya anna dengan silahnya itu mubtada. Khabarnya idza fujaiyah. Jadi khabarnya idza fujaiyah. Atau anna zaidan qa'im, yaitu anna dengan silahnya zaidan qa'im, keduanya ya. Itu ditakwil menjadi masdar sebagai apa? Mubtada, khabarnya idza. Jadi idza fujaiyah khabarnya. Pada mahalnya rafa khabar. Wa taqdir, berarti takdirnya beda. Fa'idha qiyamu zaidin. Fa'idha qiyamu zaidin. Maka tiba-tiba saja terjadi qiyamu zaidin. Ya, berdirinya zaid. Maknanya fa'idha qiyamu zaidin adalah fa'fi al-hadrah qiyamu zaidin. Maka di saat itu juga ataupun tiba-tiba terjadi qiyamu zaidin. Nah itu. Paham ya? Jadi bagi yang menkasra inna berarti dia tetap sebagai jumlah. Takdirnya zaidun qa'im. Bagi yang fathah berarti mufrad, ditakwil anna dengan yang setelahnya menjadi mufrad. Dan yang i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Idanya khobar. Idanya khobar. Nanti ini ada percabang lagi pembahasannya. Kemudian wa yajuzu an yakuna al-khabar mahdhufa. Boleh pula khabarnya mahdhuf. Ini masih manfathah ya, anna. Boleh antum jadikan idanya khabar, boleh khabarnya mahdhuf, takdirnya kharajtu fa idza qiyamu zaidin mawjud. Saya keluar maka tiba-tiba berdirinya zaid itu mawjud aja. Wa mimma jaa bil wajhain qawluhu at-tawil. Di antara yang datang dengan dua sisi adalah ucapannya dan at-tawil, bahar at-tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Wa kuntu ura zaidan kama qila sayyida, kama qila sayyidan. Idza ada annahu, ada innahu abdul qafa wal lahazimi. Mau dihitung? Fa'ulun. Ya, wa kuntu sampai situ. Fa'ulu. Dibuang apa? Fa'ulu, dibuang apanya? Tadinya fa'ulun. Nunnya berarti namanya apa? Masih ingat enggak? Hah? Ya, fa'ulun. Fa'ulun. Dibuang kelimanya apa namanya? Qabad. Ya, namanya qabad. Fa'ulu. Iya. Mafa'ilun. Ura mafa'zai'ilun. Dun. Pas. Mafa'ilun. Kemudian fa'ulun. Kama fa'uqilun. La sayyidan mafa mafa'ilun, betul. Ya, mafa'ilun. Yang keduanya iza fa'u, iza fa'u annahu an. Ya, iza apa ini maksudnya? Iza fa'u kan lun, an. Ya, kemudian nahu, nahu mafa, ya kan, nahu mafa ab'i dul lun qafa fa'u, ya kan, qafa fa'u. Ya. Wal lun, ya kan? Betul enggak? Wal lun. Lahazimu mafa'ilu. Mafa'ilu. Apa terjadi apa? Tadi mafa'il jadi mafa'ilu. Mafa'ilu. Kaf juga ya. Ma mafa'ilu. Yang berapa yang dibuang itu? Tadi mafa'il jadi mafa'ilu. Yang ketujuh berarti apa namanya? Kaf. Ya, san. Di sini datang riwayat dalam dua sisi, dengan dua sisi. Ya. Ada pembahasan di sini. Agak panjang nanti. Nanti kita waktunya mepet itunya ya. Pembahasan pelajaran keduanya. Kita baca di sini terakhir, nanti insyaallah ada yang perlu diulang. Catatan kaki. Ya. Kita terjemahkan aja, wa kuntu ura, aku ura, diberitahukan bahwa zaid, ditampakkan kepadaku, diberitahukan kepadaku zaid, sebagaimana dikatakan oleh orang sayyida, seorang yang mulia, sayyid. Iza, tiba-tiba ternyata gitu ya, mungkin ternyata zaid adalah Abdul Qafa wal Hazim. Ya, masih orang yang rendah hina, budak dia. Di situ disebutkan sisi lughahnya. Al-Qafa itu mau dia safa, tempat untuk nampar. Di sini ujung leher. Mak. Kemudian
Al-lahzama maudu'un lakas, tempat mukul, tengkuk. Maksudnya dia budak, ujung leher sama tengkuk, maksudnya orang yang suka merasakan itu budak ya, orang yang hina ya, maksudnya dia orang yang rendah hina. Saya diperlihatkan atau diberitakan bahwa Zuhud adalah seorang yang sayyid, mulia, ternyata dia adalah seorang budak yang hina gitu. Ini kayak gitu mananya. Gak usah dibahas mananya ya. Ini syair-syair jahiliyah. Kita ambil apa sisi lughahnya, karena lughahnya fasih. Ya. Ada anna, ada inna. Ada apa? Anna, ada inna. Ya takdirnya kayak tadi. Kalau misal inna, bagaimana takdirnya? Innahu Abdul Qafa wallahazim. Ya. Apa takdirnya? Idza huwa Abdu Al-Qafa. Ya. Ada di situ juga disebutkan itu. Wasyahid fi jawazul fatah inna wa kisriya ba'da idh fal kasr ala niya wuku' al-mubtada wal ikhbar anhu bi idha. Ya. Mengkasrah itu atas niatan wuku'il mubtada, jatuhnya mubtada, wal ikhbar anhu bi idha. Wa taqdir fa idza al-ubudiyah. Fathah ini kalau ini ya. Fa idza al-ubudiyah. Ya. Kalau fa idza al-ubudiyah mengkasrah fathah. Kalau takdirnya fa idza al-ubudiyah fathah ya. Fathah idzanya khabar berarti. Atau takdirnya membuang apa? Khabar. Takdirnya fa idza al-ubudiyah sya'nuh. Fa idza al-ubudiyah sya'nuh. Ada pula min fathah.